siya yan. Halo, assalamualaikum, balik lagi di Bengkalogi. Oke, kali ini saya akan membandingin RCMN99S 1:12 dan WPL C341 1:16. Oke, 16, 12, tapi hampir sama ya. Oke, kita lihat dari segi modelnya dulu ya. Ini. Oke. Tampak samping sini. Ya. Ini tampak belakangnya. Ini ya. Kalau untuk sejajar, ini untuk tingginya hampir sama ya. Tingginya sama ini posisinya. Hampir sama ya, seperti ini. Kalau dari tinggi nih, tapi kalau dari sini posisinya dia lebih pendek ya. Di sini ya. Tapi kalau ini oke, sejajar ya. Ini sejajar ya. Oke. Selanjutnya dari segi ban ya. Dari segi ban untuk yang MN99 ini lebih lebar ya. Bannya lebih lebar dan untuk WPL ini kurang lebar ya. Tapi untuk diameternya ini ya, diameter pelaknya kayaknya sama ya. Tapi ini posisinya lebih besar yang si MN99. Oke, ini bedanya ya, tingginya. Tapi menurut saya sih 1:16 ini dengan harga 480.000 dibandingin sama si MN ini 1:12 ini harganya sekitar 700 ribuan ya. Mantap lah si WPL ini. Oke, nanti kita akan coba test drive ya. Test drive, nanti kita akan ada kecepatan antara si MN dengan si WPL, nanti cepat mana, terus konsepnya bagus mana. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya ya. Di bawahnya, ini ya, seperti ini nih. Kalau dilihat-lihat, ini posisi bawahnya itu lebih kokoh punya MN ya. Lebih kokoh punya MN. Ini ya. Nanti kita akan buka dalamannya ya, seperti apa. Nanti kita akan bahas dalamannya. Nanti kita akan buka ini si casing-casingnya. Nanti kita akan bandingin antara si WPL dan si MN. Oke, check it bro. Oke, ini dia ya. Ini perbedaannya. Ini MN, ini WPL ya. Ini dari sisi rangkanya ya. Oke, kita lihat ini yang WPL ya, seperti ini. Nah, ini yang MN ya. Gimana ya? Ini ya. Oke, dari sasisnya juga beda ya. Kalau yang ini WPL, yang ini MN ya. Bedanya seperti ini ya. Terus di SS juga atau PCB-nya ya, itu juga udah beda ya. Ini kecil, WPL kecil ya, yang MN agak lebih besar ya. Dari dinamonya juga berbeda ya. Kalau ini bulat, dinamonya ini bulat. Kalau yang ini ada gepengnya ya. Ada gepengnya. Dan ini mungkin nanti akan di waterproof ya. Tapi nanti kuteknya habis. Jadi nanti ini akan di waterproof dan yang MN ini sudah di waterproof ya. Kemarin bisa dicek nanti di deskripsi untuk videonya. Oke, untuk bawahnya ini ya, untuk sasis bawahnya kalau dilihat-lihat di sini lebih dari ini ya, dari segi lebar ban ya, dari segi lebar ban ini segini ya. Oke, nah ini ya, jadi dari segi bannya juga yang MN lebih besar ya, ini lebih lebar. Oke,
Okay. Ini MN, ini HPL ya. Dari ini mungkin agak sama ya, tapi kalau kelihatan di sini AC ini lebih besar punya MN ya. AC ini AC gardannya lebih besar MN. Dan juga untuk ring rootnya ini kayaknya lebih kuat punya MN ya. Ring root ini udah agak tebal ya. Kalau ini tipis ya. Oke. Dari kopal, kopalnya juga ukurannya lebih besar punya MN ya. Lebih besar punya MN kopalnya. Terus dari dinamo mungkin sama ya. Dari diameternya nggak sama, cuma beda dudukannya doang. Oke, di sini yang depan juga hampir sama ya, lebih besar punya CMN dan yang kita balikinnya gini ya. Nah, untuk steernya juga ini lebih besar batangnya punya MN ya. Ini yang punya WPL lebih kecil ya. Ini, nah dari shock breakernya juga ini bisa kelihatan ya. Kalau yang MN ini pernya dia di luar ya. Nah kalau yang punya si WPL ini pernya agak di dalam kayaknya. Saya juga belum paham nih pernya seperti apa. Oke, ini ya perbedaannya. Di belakang sini kalau yang MN dia ada dudukannya kayak gini ya. Kalau yang MN cuma gini aja. Ini plastik ya. Kalau ini udah metal. Ini juga udah metal ya. Dari ketebalan nampaknya masih tebal yang punya MN ya. Dari rangka sisinya ini lebih tebal punya MN. Oke, mungkin segini ya. Ini dalamnya seperti ini. Nanti kita akan cek performanya antara si MN dengan si WPL. Nanti akan kita videokan lebih kenceng mana. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ayan. Cobaan. Balikin, balikin.
Naik. Mana baik tenang.